magic banget. Hai. Namanya siapa? Nama aku Aisyah, umur aku 10 tahun. Wah, 10 tahun. 10 tahun. Asal dari mana? Asal dari mana? Asalku dari Yogyakarta. Yogyakarta. Aisyah, tahu gak kenapa tadi aku langsung das gitu. Tanpa ragu-ragu, karena dia nyanyi, tadi dia langsung interaksi kan. Di situ aku ngelihat dia jiwanya udah jiwa profesional banget. Makanya banget sih, aku langsung balik dan pengen lihat secara langsung. Itu juga kenapa kita ngebalikin kursi, yeah. Karena bagus. Tapi, layak di tim aku. Tapi ya? Aisyah, aku muter duluan. Berarti aku lebih kepingin tapi, kamu. Tapi Aisyah, kita berdua. Milik mendingan kamu ke tim aku. Aisyah, kalau berdua nanti kebagi fokusnya. Kalau sama aku, kalau dua banget. Perhatian kita lebih banyak untuk kamu. Oh tidak iya begitu dong. Aisyah. Boleh komen gak? Boleh. Ribut aja nih. Iyalah ribut, orang bagus banget gini. Demi talenta ini. Siapapun yang kamu pilih nanti. Iya. Ya. Kamu harus belajar bagaimana caranya mengontrol. Oke. Okay. Yep. Coach yakin siapapun coaches yang ada di sebelah sini pasti bisa. Ya. Yeah. Okay. Jadi kamu harus belajar kontrol, jadi kamu tahu di tempat-tempat mana kamu ledakin amunisi kamu, di mana-mana kamu bom. Jadi jangan semua dibom ya, Nak. Okay, oh iya, jadi harus ada dinamiknya ya. Nah, sebenarnya ya, itu yang tadi nih, mau. Gini, ini musikalitasnya tinggi banget. Dia udah ngerti dinamika segala macam. Tapi aku pengen ngasih tahu sih sebenarnya sama Aisyah. Ya. Sama kalian juga. Apa tuh? Boleh lihat ke bawah gak sih? Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Yuk kita istighfar bersama-sama. Isyana Saraswati. Itu makanya tadi gue udah bilang. Aisyah. Jangan ribut mulu. Jujur gak ngeh. Makanya tadi gue bilang jangan ribut mulu, lihat dulu ke bawah bentar. Pokoknya tenang Aisyah bersama aku. Enak ya? Memang tadi aku... Ini kayaknya rusak deh, tolong kru semua tim. Gak denger ngomong apa. Kayaknya rusak deh ini. Astaga. Kayaknya. Rusak nih kayaknya. Ocan curang banget. Astaga. Bukan curang, kalian tadi gituin aku juga. Enggak, aku tuh terlalu terpaku sama dia, makanya langsung kayak buru-buru udah. Gak bisa, dia tuh bagus banget. Aku harus, dia harus ada di tempat aku. Ya percuma kita udah di blok, udah. Ini fix, ini salah sih. Sabar ya Nak ya, sabar. Mereka memang gitu. Sabar, aku sabar Kak. Gak apa-apa Aisyah, tapi memang betul apa yang dikatakan Coach Al itu aku setuju banget. Kamu tuh suaranya bagus banget, udah powerful banget untuk umur 10 tahun, tapi kita harus menjaga suara kamu dan aset kamu itu, cara ngontrolnya, dinamikanya, pemilihan lagunya juga. Tapi tadi aku pengen titip satu pesan, baiklah aku akan ikhlas. Ya. Jika memang Isyana betul-betul menginginkan kamu, tapi kalau misalnya aku titip Coach Isyana yang baik hati. Apa tuh? Coach itu aku titip banget matanya. Mata iya. Matanya harus berbicara sama yang di depan, jadi jangan kelihat ke bawah. Terus tadi juga pas diulang lagi dia masih kayak, Ya, tapi harus yakin udah lihat aja yang ada di depan dan yang ada di rumah kan pasti lebih berani mungkin nantinya ya. Oke. Hai, kasih dukungan sebanyak-banyaknya untuk tim Marcel dengan cara nyalakan lonceng notifikasi di bawah ini. Dan jangan lupa subscribe. Oke? Okay? Bye-bye.